Hey, what's up guys? Sebelum videonya dimulai, yuk follow Instagram gua di @ambongwendy, please. Thank you. Yo, what's up guys? Sebelum gua mulai video ini, seperti biasa gua pengen bikin thumbnail dulu ya. Here we go. Alright guys, gue udah nyampe di Avenger Station dan gue lagi antri. Gue beli tiketnya itu yang jam 11. Jadi make sure kalian harus book dulu sebelum kesini. Terserah kalian mau beli di online atau di box tiket yang udah ditersediakan dekat sini ya guys ya. Dan juga di sini itu ada jadwal ya. Jadi kalian harus sesuaiin dengan jadwalnya lalu antri di sini guys. Gue belinya yang jam 11. So sebelum jam 11 gue udah nyampe di sini dan lihat antriannya. Wow, so, alright, udah dikasih tau nih, suruh masuk nih. Do you think you have what it takes? I'm sorry, that was a question. Recruits, do you think you have what it takes? Yeah. Yeah. That is terrible. One more time, recruits, do you think you have what it takes? Yeah. Yeah. Much better. Let's go, recruits. Ini saatnya review. Right this way. Marvel Avengers Station. Oh, here we go, guys. Yang barusan kalian lihat itu tempatnya Captain America area, so keren ya. Dan sekarang kita pengen ke tempatnya Banner, itu si Hulk. Oh, here we go guys. Sekarang kita masuk ke areanya Black Widow, Hawkeye sama Vision. Here we go guys. Jadi belakang gue ini inilah areanya.
ke areanya Falcon dan Ant-Man. Ini dia guys, keren. Ini Falcon guys dengan sayapnya. Ini semuanya ini terbarunya di TV War kalau nggak salah. Iya TV War. Dan juga ini Ant-Man di TV War juga. Oh nggak, ini Ant-Man yang pertamanya guys. Oke. Sekarang kita masuk ke tempat areanya musuh utamanya Avenger yaitu di Infinity War, Thanos. Ini dia guys. Nice. Bisa lihat di sini gede banget ya, wow. Dan juga ada musuhnya, teman dari Thanos, musuhnya juga. Alright. Coba mau angkat hammernya si Thor, apakah gua worthy or not worthy? Here we go guys. Jadi ini adalah areanya Thor. Jadi kalian bisa lihat di sini di belakang gue ini kostum asli dari Marvel yang dipakai sama Thor sama si Loki. Wow. Dan di belakang gue Iron Man. Here we go guys. Woo. Your arms to the side and engage fighting.
ternyata mission terakhirnya kita melawan Ultron dan kita mendapatkan kayak handphone ya. Ya. Jadi kalian bisa pilih kalian mau Iron Man, mau Thor atau teman-teman yang lain. Jadi kita melawan Ultron. Habis itu udah selesai dan kita dinobatkan sebagai officialist agentnya Avenger. So, sekarang gua lagi ada di merchandise-nya Marvel. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, banyak banget merchandise-nya. Gua pengen lihat apakah ada yang gua bisa beli atau enggak. Tapi kebanyakan sih unik-unik di sini ya. Kemungkinan ada yang gua pengen beli secara gua fans beratnya Marvel gitu ya. Oke, kita lihat dulu yuk. Akhirnya gue beli Captain America yang merek pop. Karena apa? Kepala bisa digoyang-goyangin, jadi kalau tahu di mobil jadi dia bisa goyang-goyang, unik sih. Belum, gue belum pernah ada koleksi pop, ini pertama kalinya. Oh, mari kita bayar yuk. Hi, how are you? Good. Can I take this one? Yeah, no worries, can I go back for that? Sorry? The bag? Yes please. Sure. There you go. Would you like a copy of the receipt? No, it's okay. Fine. Oh, thank you. No worries. Yeah. There you go. Thank you. Thank you. Have a lovely day. You too. Oke guys, buat teman-teman yang pengen kesini dan berapa sih harga tiketnya dan sampai kapan sih Avenger Station ini? Oke, gua akan kasih tahu. Harga tiketnya itu $35 per person dan ini openingnya itu dari bulan Maret, 15 Maret sampai bulan Juni. Dia nggak kasih tahu sampai kapan tanggalnya yang pasti bulan Juni gitu guys. So buat teman-teman yang lagi pengen berlibur ke Sydney atau ke Melbourne, jangan lupa bulan Juni masih ada ya guys ya. Teman yang suka sama toy, nah gua ada good news buat kalian. Kalian bisa melihat toko toy terbesar yang ada di Australia yaitu di Melbourne. Langsung aja klik di sini videonya ya. Segera klik di sini. Oke. Gua mau enjoy dulu sama mocktail reality. Reality. So, kita transition ke tempat berikutnya ya. Yuk. Oke, okay, yang barusan kalian lihat itu adalah tower paling tinggi di Melbourne, namanya Eureka Tower. Tingginya itu 88 lantai. Wow, lumayan ya. Dan nggak begitu kalah sama Sydney Tower tentunya. Sampai di sini aja video review Marvel Avengers Station. Kira kalian suka? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih jempolnya ya. Oke, okay. Sampai di sini aja. Gue BW. Sampai ketemu di next videonya. Ciao.